Yo, what's up guys? Oke, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya. Hari ini kita akan bermain game Cellfire. Ya, ini game FPS versi MOBA-nya. Ya, gue juga udah main beberapa game play-nya ya. Ini gue ID-nya udah pernah bikin, cuma lupa lagi. Kayaknya gue bikin baru lagi, sama seperti PUBG gue yang kemarin gue upload ya. Jadi ya memang banyak game yang gue lupa ID-nya karena gue udah lama gak main game-game lagi ya. Makanya gue pengen review-review game lama-lama gue yang udah lama gue mainin. Oke, gak usah basa-basi lagi, kita langsung ke gameplay-nya. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam game Cellfire-nya ya. Oke, kita nih ada 4 mode. Di sini ada quick match, ada rank mode, ada zombie war, sama FM mode. Oke, langsung ke quick match aja. Ya, ini ada quick battle, ada AI game, ada custom match, ada solo mode. Oke, kita langsung ke quick battle aja. Ya, di sini kalian bisa menambahkan teman-teman seperti biasa, kayak game MOBA-MOBA seperti biasa. Ya, kalian bisa pilih temannya kalau punya teman, kalau nggak punya teman ya solo kayak gua, ya setara, tinggal setara aja, ya kan? Oke, di sini udah ada teman-temannya. Kita langsung start. Oke, karena kita punya satu hero yang permanen ya, punya ada hero beberapa, jadi gue pilih yang punya gue dulu aja. Ya, tipenya ini attack. Kalau kalian punya hero banyak, bisa kasih info gue guys, kira-kira hero mana ya ini yang bisa rekomen gue pakai selain yang gue pakai sekarang ini ya. Jadi biar kita review sama-sama, kita lihat hero-nya seperti apa ya. Jadi komen nih, jangan lupa nih ya, komen ya, like-nya kalau kalian suka sama gameplay gue. Oke, kita masuk ke dalam gameplaynya. Oke, gua udah ketemu musuh. Waduh, itu tank. Cakep. Gua bawa skill. Cakep, dapat satu. Gua tengok dulu. Bom. Dia belum mati. Ah, baru mati. Nanti dia sudah sniper di situ. Double kill. Bom bro. Maju sedikit. Oke, kita lihat musuhnya ada siapa lagi. Wah, ninjanya, aduh sakit ninjanya men. Aduh, itu skill ultinya ninja sakit banget. Oke, gue masih bisa. Gue punya heal. Ah, tidak. Sakit banget. Wah, itu sakit. Oke, gue lempar bom. Double kill. Nice. Kata bom. Wah. Itu pedih. Temen gue pasnya pada kemana ya?
Oke. Gua bisa membunuh. Satu kill lagi. Oke, kita menang, guys. Kita menang di match. Kosnya, wah, dapat godlike. Lumayan, ya kan? Langsung ke region. Dapat MVP. Lumayan. Ya, masih game awal. Mungkin masih ya. Gue belum ketemu musuh sulit. Oke, kita ke hall aja. Gue berhasil membunuh 14 orang dan 14 asis. Not bad. Oke, okay, unlock new system. Apa ini? Land card and ancient heroes, bla 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 bla. Ya ini aja dulu. Oh. Kita lihat ini. Oh, gue mesti draw ya. Satu aja coba. Karena gue punya diamond 230. Oke, okay, refrain. Oke, okay, boleh lah. Ini kita balik lagi. Oke, okay, di sini selesai ya. Oke, okay, so coba kita ke rank mode. Rank mode, oh, level 6, guys. Ya. Kita coba satu match lagi ya buat main quick match-nya. Nanti gue bakalan main terus sampai ke level 10 deh, biar kita bisa main rank mode sama Zombie World. Ya, gimana ya? Kalau kalian pengen gue terus main, tolong komennya ya, biar gue semangat buat bagusin channel gue. Oke, langsung main satu match lagi ya di quick match. Oke, kita pilih yang quick battle lagi. Itu star. Join match. Tadi kita udah coba Spunky, sekarang kita coba yang Downy. Ini satu hero fight gue karena damage-nya sakit banget. Dia udah alot darahnya, terus juga damage-nya sakit. Ya, pokoknya nggak ada obatnya ini. Nanti kalian coba aja, ya. Ini satu hero yang kalau kalian baru main ya, yang gue recommended nih, ya. Ada Bru, ada Luna, ada Downy, ada Pil, ada Diana. Wah, ada sniper kita. Ya, kita punya backup-an di belakang. Semoga dia bisa main sniper, soalnya sniper agak susah. Ya. Oke. Okay. Here we go. 30 kill. I'm ready. Wow, the first blood aja tuh. Teman gue GG kayaknya nih. Wow, sakit amat gitu. Oke, okay, I'm kill. Aku terbang. Double kill. Oke, okay. Triple kill. Loh, gak bisa dekat. Oke, okay. Terlalu dulu. Kill. Double kill. Terlalu dulu. Musuhnya masih main aman. Cuma gue tembak dulu. Oh. Triple kill langsung. Healing spree. Quadra kill. Dominating. Waduh, waduh, gua di ulti guys, itu sakit. Dekat-dekat lagi.
Kita coba lagi, kita bahas kawan kita. Ah, mana tuh? Gue gak suka pakai skill terbangnya ya. Jadi jarang banget gue pakai skill terbangnya, guys. Oke. Yuk, gue kendala gue tinggal segitu. Gue tembak. Oh, itu dia. Triple kill. Rasakan itu. Mati kau. Mati kau. Lewat lu. Mati kau. Aduh, gak dapet. Pakai skillnya. Mati kau. Oke, kita menang lagi. Apa kita dapat MVP lagi? Pentakill. Lumayan, not bad. Oke, kita MVP lagi ya, karena kata gue sih ya seperti gue bilang tadi ya, masih belum ketemu musuh sulit ya, karena levelnya masih kecil. Tapi gue bakalan terus main ini sampai level 10, sampai kita bisa buka mode yang dua tadi yang gue bilang tadi ya. Oke, gue naik pangkat, not bad lah ya. Oke, sampai sini dulu aja game Cellfire-nya. Nanti gue bakalan main lagi, kita bakalan main lagi ya, ketika gue udah level 10 ya, biar kita bisa main rank mode sama zombie ward-nya nih. Gue juga penasaran nih, pengen main rank mode sama zombie ward lagi nih ya. Soalnya lama banget gue gak main, karena ID gue lupa, kan lama banget gak main ya. Jadi gue bikin ID baru nih ya. Oke, thank you for watching. Dan jangan lupa untuk subscribe, like-nya ya. Dan kalau kalian suka sama game Cellfire gue ini, jangan lupa kasih komentarnya ya. Atau kalian mau rekomendasikan game-game yang lain, monggo silahkan ya. Thank you for watching and sleep tight. Good night.